pikiran supaya saya ngaji itu kan mulai 2004 cuma sing ngaji itu terbuka mulai 2005 pinten jelas niki tadi dunia bahwa pertemanan kulo jenengan kabeh nopo villa insya allah nak pertemanan niki villa ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serbanur itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krono nopo allah Bukan aja nih ngadil kulo. kekancan krono awo itu buatin kudu soda kau teng kulo hormat kulo buatin. Misalnya sing seneng soda kau diangsal, sing buatin seneng diangsal nak pertimbangan Islami. Islam. Misalnya di bank duit tak akan gus bak gus wisuka tak akan bujuk sing melarat itu gak Islami, faham gak? Faham gak? Niku gak nopo? Islami. Sementara ngojo krono medit, duit tak akan gus bak iman, tak akan iman, tak akan iman, tak nambah bahan nah, mulai itu bodoh nanti, pun pun keliru banget. Ini penting kalau akan kalau akhir-akhir ini sering nopo guys, sering ngipi, sering banyak susah. Kalau nganti saat ini susah kalau tentang dunia sitok Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kalau seneng ibadah tentang dunia namun haji. Bukan seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, guys. misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seknya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang antarkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa. Tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah ya? Susah sekarang sepi. <laughs> 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 itu kan lucu. Jadi, jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan sih ada hotel, ada catering, uangnya triliunan yang dikorupsi di Indonesia saja, nopo triliun. Darinya satu ibadah yang mencip ibadah tapi nyiptaan, nopo ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tas bebek kondom katah, bunti. Yang bisa nanding itu hanya nopo haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan tuh paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak seramai nopo nih, padahal agama Kristen tuh lebih banyak artinya orang Kristen lebih banyak lebih mapan tapi kok tetap rame Ka'bah ya soalnya kaabah. kok orang yang itu tidak hanya musim haji misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh nggak usah ditandingi haji baru dengan umroh aja tidak bisa bahkan Penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu gak bisa bayangkan kalau di dunia ini tidak musim Haji, karena surplusnya para bapak pebisnis pesawat itu ya pas musim apa? Haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Prancis, Inggris terus di lapi Garuda di piloti Prancis berangkat, tapi tetap <laughs> supirnya Sanghye Budi Prancis. La ilaha illallahim ketika allah dawah jaa allahul kabatal. Tetal haroma kiamal linnas Allah buatin dawah kiamal lil Tapi kiamal linnas Jadi Ka'bah itu akan Diciptakan Allah sebagai kiamal linnas Soko gurune manusia Karena sekarang sistem perdagangan di dunia Itu termasuk faktor hidup itu Karena musim haji dan Allah umrah Itu kita harus syukur Ada ibadah yang menghasilkan apa? Duit Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit Jadi kalau suwon jenengan seneng kulo kulo seneng jinan kabeh nopo villa villa gus bawa kabeh perhitungannya faktor apa subhanahu wa taala niki sing terakhir kulo tutup ngaji ilmu akida masalah niki mawon nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai allah dan ini saya tidak bikin-bikin saya berkali-kali ki, belajar kitab hadis Bukhari Muslim mulai hadis Sahih sampai sing sampai setengah mau sampai hadis nggak jelas mau sokai. tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili. semua ulama mengutip makalah ini. ulumil Quran fi asmahi Taala. jadi soko guru ilmu Quran namun setunggal. ketika mensifati Allah, saja ada katanya saja. lainnya itu itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar ge. Wa huwa allazi yuhyi wa yumit. Wa huwa Allahu allazi zat yuhyi kang maringi urip sapa Allah wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwa allazi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, Nuruhin, no ono manuso-manuso ngateni. Terus kita kan akan bilang menurut saya iso urep nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Menurut iso urep nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikote ilmu iku ra ilmu iku hakikote ra ilmu yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu itu yang kita ketahui paham ya? tapi nak kaya kaya ilmu ini namun setunggal Allah la ilaha illa hayul ya Allah itu yang di ilmu artinya ini ketika Allah tidak menu manusia pasir orang oh, ada jantungnya, orang ada paru-paru, orang -paru, ada unsur kehidupan pertama manusia diciptakan dari apa? tanah kan? tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya tapi Allah bisa, wahuwa oh, lalati yuhyi yuh, karena Allah memang bisa menghidupkan Nah pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah Allah ya akan mampu menghidupkan lagi lah kita kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung terus percaya ini ke teman-teman dasi orang Islam diam-diam memelok mamang pisan Mau sok esmati suwiso tangin cara nih biar musibah. Nono, musibah? Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. ya Iman-iman sefaktor Allah, nopo hidup lagi. Kita, <melosore beau> kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu, ya wahwaladhi kamu sih kalau maksudnya nah itu pentingnya kenal ulama nah, kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu dat yang super yang luar biasa nah tapi nak kenyifati Allah kayak orang awam caranya urip iya tanpa jantung kalau kamu ingin mengenai pengeran tidak bisa tenang Gusti di jenis kalau tanpa apa pengeran nah tak itu kan? termasuk al-mutahabina fillah orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan lain Yahudi, yang Nasrani dikritik Allah Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh penuhnya sifat Allah, karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat, gih yang mereka nopo lihat. Mulai kecilkan Quran, orang Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina, karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak nopo zina. Terus cari pangeran anggota Yahudi. Yahudi cerdas pikir kok Cara pangeran juga gampang Ina masalah Isa inta wohi kama sali nopo Adam Na Isa ibu mau hal mereka tanpa bapak Gue dunia mung Yahudi lu luar Adam Adam malah tanpa bapak Tambah ibu Lah ya ibu pentingnya ngaji Ngaji ibu sono pembanding Tadi gue enak Dewa Dewa no yang anda ketahui anda akan jadi kafir meskipun gak kafir yang terang terangan tapi kafir diam diam berkarane meragukan kekuasaan apa? Allah jadi kalau ini kalau ini kan dulu uang itu bingung aku nak rakyat umumnya jari rapinter nak kaya umumnya orang jadi setengah kafir ya emang repot jadi ulama itu tapi harus berani ngomong Ya itu tadi makanya Mang Ujali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata soal huwa laydi yuhyi wa yumit Allah bisa menghidupkan eh tanpa syarat wa yumit ya tanpa syarat jadi, ya, itu begitu. Misalnya begini bedanya, ya. Saya bisa hidupkan karena makan karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan. Ya bisa, karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat tapi krana kersane Allah kita digawe lemah ngene iki ya ora kita lemah ya mergo kersane Allah itu disebut napa Allah huwa yuhyi wa paham gini ini penting kalau aturakan kulo ya mungkin hanya sekali niki mukot dimai kitab ini sudah saya cek hadisnya ini kan kitab ihya terus yang terakhir itu sarahnya ihya sayyid Zabidi saya Zabiti itu yang mensare ikhya kebetulan kalau kemarin-kemarin tuh sering menghatamkan ihya urut maksudnya buatan moco acak buatan urut nah sabar kan ya urut ya hatam jadi um, artinya um, mau mo, moco ya mungkin tau hatam tapi orang urut kayak ngaji kilatan ngaji hatam tapi buatan apa? urut ihya itu di karang tahun 400 450 beliau lahir kapundut 505 orang rano sing nyarai 600 tahun gak ada yang mensarai sing nembe tahun sewu kali wonten sing nyarai tiang alim saking yaman termasuk sayyid duriai kanjeng nabi ini sini sayyid apa nabo azabiti wonten sing mojo azabiti tapi kalau nak az azabiti nah ketika saya baca itu terakhir terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena no allah karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan apa agama saya jadi nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana? Ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masio preman itu jenenge Nuraini misalnya sing wong nakal itu jenenge Solikati, gitu. Paling tidak itu kalau ditanya masjid itu roh, yura janggal lah orang Islam. Ya kita menjadi mayoritas pejumatan raisin, pe sholat raisin, mereka mayoritas Islam. Meskipun ketemu orang-orang yang tidak nopo sholat. De kala ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon. Namanya siapa? Martinus. Sopo jenenge jeneng Kristen. Terus kita kok ape salat. Ape takok masjid ora wani. meragukan ana ora ne jelas sing ditakoki tidak napa? Islam. Tapi wong fasik sing ora lah asal Islam kok takok masjid ora sungkan wong Islam. itu zaman si Dina Umar gendikan apa orang Fasek Islam dapat saham goni mah Jawa Umar dapat karena memperbanyak kuantitas lah <laughs> itu al mutahabina nabo villa kalau nanti diceritani konco konco tonggo kulo sing kerja teng Malaysia TKI TKI teng Malaysia itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas Dina Jumat walhasil penumpang sebagian sing non Muslim gak seneng karena dag bawah itu dipakai jumatan, yang tempat publik itu dipakai jumatan. Wong Islam senengane ngganggu wong akeh, wong kapal akeh dienggo jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Si, sing jujure sing dijotosi sing ra jumatan. Dadi <laughs> yo nek ra jumatan jagongan awake Cina. Mun niku tangga kula. Aku ra trimo Gusti tak jotos. Lah kowe jumatan nggih boten. Jadi jangan kira orang Islam yang tidak jumatan itu tidak bilang yang apa jumatan. Kok dua iman, dua apa? dua iman. Ya sama Islam Islam sing kuwereng kemarang nonton itu terus kok sampean sambil gibootan, gak seru-serunan nonton maaf, tapi gue penting. Lainnya ngendikane sing aran hikam, mau mau wong mau main sing maksiatu di padang, nohku tembus langit sampai akhir bumi. Mau iku mau sing mana apa? maksiat ya, mereka onok nure iman ke onok nure iman dan nah, nure iman ngoboh dene nyebut Allah Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam satu itu darah ini pangeran namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ini dua ketakwaan, yaitu nyingkir roliannya Allah, kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita, menafikan selain Allah, kemungkinan jadi Tuhan. Wis alti aldi nek zina maksiat maling ya iku maksiat ngono wae tapi tetep dene membunuh orang mlakune teori non apa Islam. Lho guys sampe sak iki ngitung sar ekonomi, munggo kowe dadi pangeran. Kowe cara model dagang. Sak bantul le contoh sampean dul, Islam kabeh, gak salat kabeh. Sing salat iku mau sepuluh persen berarti butuh masjid misalnya satu tapi berhubung Islam KB gak butuh gereja belas berarti kan gak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo gereja patung Yesus Surabaya gereja Surabaya Islam kabeh? artinya sebab gak ono gereja itu sebab apa sebab pokoknya Islam soleh pasal Islam berbuat tidak berdei sebab Rano itu asal Islam apa kudu Islam soleh asal Islam berarti asal Islam itu masih bisa gusur kemungkinan nono no, tempat kemus rikan oh. sekali-kali saya kan jamu ya gue udah anu aku ngelomong rasulah, le, 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 sombong le, rasulah, le, no, artinya memberi kontribusi kan tetap memberi kontribusi keantian kepada Kemusyrikan Faham ya ulama Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang, orang Islam berarti mengurangi populasi nawa kemusyrikan. Bariku kau ide anak senajan tora solat. Bawa pangeran nu awo, pangeran nu liana awo gak masuk akal. Akhirnya anak am yo muni Allah, awo yo rapa ham. Bawa pangeran Wah kata malane sing darani iman wiyo mo syahadatu Allah ilahi ilawah, wa nabuhabater rasul. Wah sing lah sing darah di Islam lah, gua nopo butuh sholat bareng. Lah saya ikut uang gua bodoh masal, masa iman be Islam gua udah disita. Padahal sing darah iman gua is bawa yang nyakyak ini nana Allah lah sing darah di Islam. Si Islam, ya, nah, Islam. Lo sholat urukon rukun Islam, tak wu, rukun iman, rukun Islam. Tapi nganter dia udah lali, padahal lu ngaji mulai cilik. Kalau pura-pura dibantah kiai, seperti lo gus mau kadung Islam kok rasolat iman itu Iman itu rukun iman, nak sholat itu rukun. Canggih <laughs> <Jangan>, lah <laughs> yang orang nuwah. <no> <laughs> FAMILITAS iman itu disebut ping bido okay. tau Rukun iman pertama nuh. No? Antuk minabillah. Rukun Islam pertama. Sehat <laughs> oh. itu berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan? Iman rukun rukuneh iman jodet nomor siji Allah. rukunnya Islam. Tapi mungkin nak nomor loro salat itu rukun Islam doh, boleh iman. Rukun Islam. Nak rukun iman orang salat tu. Bukan. Berarti uang orang salat itu ije iman tak orang iman. Ije iman. Nda sengarang hikam kuatir. Kalau anda benci sama orang-orang Islam seng nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Nunggu nah, itu misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Yo ya, orang orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pengairan di pateni yo ya, kena. Susu so, so, yang sa Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya harut marut. Babylon kota tenung. Gara-gara wong -gara do iman hilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kayak roto-roto wong -roto Islam senajan ora salat, iman senajan tora sholat yo ya tetep ibadah ibadah non muslim kan sih kan yo baru kayak wong sholat apa baru kayak asal islam baru kayak asal islam soal mereka ndak sholat soal mereka ndak bener ya kita bina tapi ojo bo anggap terus mereka kafir biawai mereka itu menyumbang penghapusan simbol simbol kekafiran mengenai gitu jadi aliran aliran sing gampang kafir, no wong. mereka gua anti liane allah, kok

bisnis tinju kata Hollywood teng Las Vegas lu ngasih lo bisnis bisnis penjualan CD porno yang ngasih lo bisnis ini kalau bisnis ini terlalu kuat lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat nak mas sistem maksiat itu tutup bisnis tutup seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli di Kramat tuh nggak ditutup yang protes tidak hanya londe-londenya tapi pedagang mia protes taksi seputar juga protes tukang ojek protes padahal mereka orang-orang soleh artinya tidak terlibat begitu tapi sudah menjadi sistem apa bisnis sistem ekonomi lah kalau suwon jenengan nyen dalam kesalian una iso juga jadi sistem nobo ekonomi supaya lebih kuat ini gak terus kabar nih ya Allah wahul kaabat al bait al harom kiamal linas jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia musim haji seneng mereka sudah diorder di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. iki antri pisan dikula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah seneng teng ibadah apa. apa. lewat ngaten. Lah iku nek sampeyan seneng kula kula seneng jenengan faktor pengeran fillah niku jenengan diangkat pengeran terus diumumno ainal mutaha bunan apa bijalali. Dadi niki hadis sahih tengene Bukhari wonten teng mesti monten al yauma udhiluhum yauma ladilla illa dzilli Mulane sampean rasa seneng macem-macem pun. Pokoke so, nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina, mesti ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ra selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh, like, wale -wale, -de. malah kuale-wale kowe. Malah malah kuale-wale. Dadi ge dhewe Imam Muzali misale seneng bojo, mbok anggap penolak zina iku ya berarti seneng villa. Seneng duwe anak, ngeso band niku calon penerus sujud berarti seneng napa? villa. Terus seneng wong Islam segera tahu tau salat, zakat, mergo piye anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, oh, wow, itu ya seneng villa. Ya semuanya ya ada ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dia anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab dinan simpen pokoke bawa niki napa memperbarui ukhuwah memperbarui ukhuwah. bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mangan kula boten ate kecewa abek jenengan kurang sopan, kurang apa boten roh. Mboten roh. Ora sopan roh. Sopan piye mboten roh. Iki kula niati kula ngaji nang mriki iku seneng napa villa. Lah kage kanca-kanca Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran utamane ning sifat Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. ya kados tadi misalnya sama jagoan bek ditakoi misalnya ruhen jantungnya dicoplok urip ta Misalnya iki jawab ya ruhen nek jantunge dicoplok ya mati nek disembelih ndase prudul mati ta ya mati tapi kowe ra iso nyifati Allah Allah iso gak gawe ruhen ndas tok urip tetap kita sifati sakit ya yeah, tetap kita sifati sakit lah misalnya kita memaksakan terus bayang nona ya udah udah urep. urip saya kita bayang zaman pasir dari nabi adam piye? Nah, ilmu kadang Allah kurang nyebut objek tapi mau nyebut wah huwa yuhi wa yumit Allah sing urip no no gak nyebut objek. Mereka nyebut objek. Wong raiso bayang yang non das urip. Wong tambo jantung urip. Mereka kesuwen oleh delok wong urip pun syarat yang paham ya? <laughs> tapi misalnya kue jadi Nabi Adam. Misalnya kue bayang ada di Nabi Adam barang rabu pokai bayang Nabi Adam.

karena dia pengetahuannya tunggal materi ini kan apa? materi ini apa? pasir nah makanya ilmu yang yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu malah ini sering debat baik kia itu tanggal ini ingatan gus mosok sok wong neng puan rokok cik iso urip tapi <tuh>. ya ngomong nanya rokok urip sok. kita kok angel gus lagi ada nyual rokok kok yang PKI ya menye. Masuknya kita ala lal pulau -al -al no banyu ayo rai ada yang buat soal nerokok mesti kita PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh seakan-akan menggugat ngosok neng rokok panas yang ngono wangi Kenapa obyeknya nerokok orang hanya Islam hanya agomo? Padahal kita juga gak bisa membayangkan urep dicelup no banyu dilelap lelap no kue so urep Gak bisa kan? Dan aja rak podo podo rai so itu contohnya jen rokok itu contoh agomo contohnya banyu ditimbun neng tanah. Kalau nuruti ilmu ini manusia tidak bisa bayangkan hidup kan tidak hanya di neraka kan di ditimbun tanah ya tidak bisa hidup di takok jero banyu tidak bisa hidup. Lah bodoh, kita sendiri aku dewe bayang noning dunia iso urip ya aneh. Wong raro sebab urip kok iso urip. Mana kalau nanti ketemu tiang radhi PKI itu tobat gara-gara ngaji kulo tak takok ingat tuh. Lah gue kok iso urip sebab apa? Ya tidak tahu pokoknya hidup. Nggak gue diurip raro sebab kok saya bareng urip takok opo. iye sifat Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa ketika Allah nyebut sifat piyambak tanpa objek ya, tanpa napa objek mulane ngendikane Kanjeng Nabi azamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi mergo boten nyebut napa objek namung Allahu la ilaha Allah zat sing berdiri sen